enak, ntar ditambahin pisang, terus tambah coklat, sama seres Nutella ya. Sumpah, kece banget. Gak ada obeng, gila, ikan PDR. Lagi di mana teman-teman nih? Bisa dilihat ya, kita semua nih IKPDN lagi ngadain trip ke Gada. Nah, sekarang kita akan berangkat tadi malam sekitar jam 2. Nah, kita sekarang lagi anginnya kenceng banget. Lagi di rest area Al-Aziziyah namanya. Kita di sini sholat subuh. Pas banget sunrise ya, tuh cakep banget itu. Jadi ini namanya rest areanya deket pantai. Makanya nih anginnya kenceng banget ya Zain ya. Zain baru bangun dia, tidur dari jam maghrib. Abis subuhan, abis ini kita jalan kemana? Lanjut perjalanan pokoknya, masih panjang. Ikuti terus bersama kita, dadah! Super Safari itu ada ATV yang macam motor-motoran, terus ada onta juga katanya, nggak tahu ya, makanya kita masuk aja langsung ke dalam. Cekidot. Seru gak? Seru gak? Seru banget, soalnya gue gak...
foto. Sekarang kita mau jalan lagi nih. Sekarang kita mau foto lagi di tempat selanjutnya. Ada sih. Gimana pengalamannya nih? Aduh, gimana ya? Gitu dah, debu semua. Baru pertama kali apa? Baru gimana? Pertama kali. Pertama kali? Iya, pertama kali banget. Gimana asik? Kita udah pembel banget ini. Mantap. Pengalaman yang jit banget. Ini benar-benar temi teman kosong-kosongan demi safari, super safari. Siap. Gimana nih? Mantap, pengalaman baru. Tapi walaupun begitu, Zen tidur. Bisa-bisanya tidur ya. Ini banget dah, seru banget. Pengalaman baru. Baru pertama kali nih? Iya, gasnya enteng, tapi belokin susah. Iya, apalagi kalau bonceng kan nyimbangin ya. Din, gimana kita sekarang? Kita lagi naik, apa ya namanya mobil ya? Spider car. Spider car namanya, iya. Spider car ini model mainnya kayak main bom-bomban, cuma bedanya di rumah. Asik deh pokoknya. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai lagi. Tadi habis main spider car. Habis ini kita mau naik jeep menuju Kampung Baduy. Tremor ya. Kalau oh, begini geter. Pasir juga masuk. Pasir. Sama kerikil dikit. Campur-campur dia tuh. Tuh sampai lompat. Untung lu pakai pelampung. Habis itu parah banget pas foto, sesi foto dia enggak mau foto di mobil kita. Mobil kita jelek. Kita semua masih masa ini bagus. Iya, rongsokan banget orang kretek-kretek gitu. Ya, kita udah tinggal sekarang kita mau kemana nih? Sekarang kita mau ke Kampung Baduy naik ATV M naik GB Sport ini. Kita mau apa? Off road. Assalamualaikum. Apa kabar Indonesia? Apa kabar? Indonesia. Apa sih mobil off-road itu, tapi jalanannya bikin mabuk, bikin pusing. Kata pacar, sampai muntah mengkoang. Pokoknya nih, kita disuruh naik ke atas sana, no, lihat no. Tahu itu kita mau ngapain di sana, ikutin aja deh. Oke. Kita mau ke gunung. Ntar kita bakal ngelihat apa pemandangan dari atas gunung ke bawah itu. Kita mau lihat apa sih yang istimewa dari gunung ini. Ya, cek itu. Sekarang kita mau turun nih. Ayo. Ya Allah, iya. Ya Allah.
Teman-teman, habis dari offroad tadi yang naik turun, kita ada di Surubade ya. Naik onta, disuruh naik onta. Seru sih kelihatannya. Coba lihat. Digantian naiknya habis ini. Ya sampai kelewatan. Harus coba sih. Sekarang kita lagi ada di tempat pembuatan ish. Ini masih lagi di tempat tadi suku Baduy ya. Jadi kita dikasih lihat pembuatan ish ya, yang biasa-biasa emang makanan pokok orang Mesir. Coba bikinnya kayak bikin kebab, kayak bikin leker crepes. Itulah pokoknya. Rasanya gimana? Kayak apa ya? Kayak krep gitu. Ini kalau enak, ntar ditambahin pisang, terus sama coklat, sama seres. Nutella ya? Wow! Ini apa? Enak apa lapar? Lapar! Rasanya kayak tepung, tapi beda sih. Kayak sama pasir-pasir itu enak. Intinya langsung handmade. Kita lagi di pendopo disuguhin teh, ceritanya teh hangat. Gak ada teh dingin apa? Mas, mungkin ada, cuman dikasihnya teh hangat. Ya enak lah pokoknya, adem di sini soalnya pendoponya enak. Gimana rasanya? Habis mau lagi? Rasanya ini teh asli Baduy banget. Benar-benar gak ada sepet-sepetnya. Gak ada manisnya juga. Gak ada bahan kimia. Sehat untuk teh nenek. Oke bang, sekarang kita mau ngapain nih? Kita sekarang mau makan nih. Habis jalan-jalan kita makan, habis itu kita balik ke hotel istirahat. Kira-kira makannya apa nih? Kita lihat aja. Oke. Juga mau makan-makan di sini. Mau tahu keseruan kita? Let's go, guys. Ikutin terus keseruan kita. Kita mau nyemplung, ya.
Ajib. Ajib banget ini kayak udah di Atlantika. Iya. Kacau. Asin parah, cuy. Bang, gimana, Bang? Sensasi nyebur. Asin daripada anjir ya? Asin. Asin. Dingin apa panas airnya? Hangat. Hangat. Mantap. Selama ikut kerja ini parah cuy, parah parah, kesel banget kalau gak ikut sumpah. Experience banget ini buat kita ngumpul buat teman-teman. Ayo satu ngomong bagus ya udah apa sumpah kece banget gak ada obeng gila yang KPDN. Agenda terakhir kita yaitu para sailing dan sebagian teman-teman juga ada yang berenang di sini di kolam hotel dan kita sebentar lagi menuju Kairo, masih nungguin bis ya teman-teman. Terus di dua tangan aku ini ada kado karena bakal ada pertukaran kado di antara anggota-anggota IKPDN semuanya. Juga kalian udah lihat kan gimana serunya para sailing. Ah seru banget, sampai aku juga ganti baju dong ini. Oke, okay, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin rihlah kita di hari pertama, kedua, dan ketiga. Aku Sofa pamit undur diri, sampai jumpa di rihlah IKPDN selanjutnya. Dadah! Bang, dapet apa bang? Hah? Dapet apa? Dapet masker si Pusio. Pada dapat apa aja nih? Dapat nasi pangan ditulisin kayak gini. Mana nih lama banget bukanya? Sorry. Lama.